Pemirsa, guna memperkenalkan sejarah perjuangan Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman menggelar Lomba Petilan Drama Perjuangan selama 2 hari di halaman Museum Wasaka Banjarmasin. Kita simak liputannya. Dalam rangka memeriahkan Hari Museum Internasional tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman menggelar pameran temporer selama 5 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 25 Juni di halaman Museum Wasaka Banjarmasin. Pameran temporer tersebut turut dimeriahkan dengan beragam kegiatan, salah satunya Lomba Petilan Drama Perjuangan yang diikuti 11 grup berasal dari pelajar, mahasiswa, hingga komunitas maupun sanggar seni yang ada di Kalimantan Selatan. Lomba Petilan Drama Perjuangan merupakan lomba drama teater realis yang membawakan cerita dari penggalan kisah sejarah tentang revolusi fisik Kalimantan Selatan, bagaimana perjuangan rakyat melawan tirani penjajahan dengan durasi waktu selama 15 menit di atas panggung. Menurut Kasih Cagar Budaya dan Permuseuman, Ari Rispansyah mengharapkan melalui kegiatan ini mampu mempromosikan Museum Wasaka dalam mengenalkan tentang revolusi fisik Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas, khususnya bagi generasi muda. Drama Panjalan ini adalah drama satu babak. Ya, kita ngambil dari buku sejarah tentang revolusi fisik Kalimantan Selatan. Tujuan dari lomba ini kita mengenalkan tentang revolusi fisik Kalimantan, khususnya tentang sejarah perjuangan revolusi fisik Kalimantan Selatan. Kita harapkan dari lomba ini pertama promosi tentang museum kita, Museum Wasaka, maupun museum-museum yang mengikuti pameran temporer. Sementara itu, menurut salah satu juri, M. Syahril M. Nur menyebut, para peserta yang tampil akan dinilai dari 3 aspek, mulai dari nilai sejarah dalam cerita yang dibawakan, jurnalistik, hingga bentuk teater yang dimainkan. Tantangannya itu. Iya, itu ya tantangan ya buat mereka. Bagaimana mereka ya mengangkat bagian ya. Tadi itu sudah di awal sudah dikatakan bahwa memang ini adalah bentuk petilan. Jadi ambil bagian kecil saja dari peristiwa yang terjadi yang menarik dan sangat-sangat mungkin berciri khas lah kiranya kalau ini untuk peristiwa yang terjadi. Jadi dengan waktu yang sekian mereka akan mampu mengangkat bagian kecil itu sehingga betul-betul bisa divisualkan. Kalau sebelumnya cuma bisa dibaca dari sejarah kan, oh ini. Nah sekarang dari teman-teman teater akan memvisualkan. Nah tentu saja dengan artinya bentuk realis karena harus memberikan informasi kepada masyarakat. Oh ya umum ya yang ya nanti yang ada yang ngerti teater dia yang tidak kan. Nah, artinya kita ambil yang basic adalah teater jenis realis. Dalam perlombaan ini para peserta memperebutkan piagam dan tropi piala dengan kategori 3 penampil terbaik, sutradara terbaik, penata musik terbaik, penulis naskah terbaik, aktor dan aktris terbaik, serta artistik terbaik dengan uang pembinaan total Rp32 juta. Erwin Yudanuari, Banjar TV.